Assalamualaikum bersama Nikmatur Rasidah. Gimana kabar teman-teman? Semoga semua sehat dan baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk belanja. Belanja apa sih? Ini kan request dari penonton semua untuk membocorkan rahasia skincare. Spill skincare-nya dong, kok mukanya glowing gitu. Ya kan? Siapa nih yang penasaran skincare apa sih? Gitu. Katanya muka aku beda dengan yang dulu-dulu. Nah, gini ya teman-teman. Dulu-dulu aku nggak pakai skincare. Karena apa? Punya anak kecil ya. Jadi masa saya itu sibuk ngurusin anak-anak. Nggak sibuk ngurusin muka saya. Kulit gitu ya. Oke, dan setelah anak-anak besar saya gunakan skincare. Ya, skincare saya apa sih waktu itu? Ya, skincare-nya ya enggak high end kayak orang-orang sangka ya. Karena apa? Kalau kelihatan muka aku berubah itu karena efek dari kamera ya. Jadi kalau ngelihat aku di dunia nyata beneran gitu, kok enggak glowing seperti di itu ya, seperti di video. Nah, itu kan efek cahaya ya. Efek cahaya dan juga kamera. Kamera yang dulu sama sekarang beda. Yang dulu-dulu kan belum 5G, sekarang kan udah 5G ya, maksudnya yang 5G itu loh ya. Nah, otomatis beda gitu teman-teman. Dan kamera itu kan ya tahu sendirilah ya, kalau kalian selfie gitu sama ngacak di mobil, hasil selfie sama ngacak di mobil kan beda ya. Kalau di mobil itu nggak ada filter-filternya. Makanya kalau habis ngaca di mobil terus saya ngaca di kamera HP gitu beda banget ya kan. Nah, oke, gini aja. Aku akan tunjukkan skincare aku apa, tapi ini skincare-nya udah habis ya. Makanya aku akan belanja. Saat mau masuk Kanada ini aku bawa skincare banyak dari Hong Kong karena tahu bakalan sibuk di Kanada, jadi nggak ada waktu untuk nyari-nyari skincare ya. Jadi aku bawa banyak ya, lumayan beberapa botol untuk jangka 1 tahun lebih, dan beneran habisnya 1 tahun lebih gitu. Kalau melihat video aku yang di Hong Kong pasti tahu apa yang aku pakai ya. Nah, ini yang aku pakai. Ini yang awal-awal ini udah habis. Habis. Ini toner juga habis. Tahu nggak ini beli di Kanada nggak ada. Serum. Nah, serumnya ini udah habis, udah mau habis ya. Ini masih ada sedikit. Masih saya pakai ya. Dan karena toner dan lain-lain itu habis, aku menggunakan skincare yang kayak gini. Ini merek lokal. Kalau yang ini kan merek dari Switzerland ya. Jadi aku akan ganti. Dan ini foundation, bukan skincare ya. Dan aku apa namanya, biar mata nggak, itu kan penting ya, biar matanya nggak cekung atau apa, aku pakai ginian juga. Ini khusus untuk mata. Masih ada banyak ini sebagian ya, untuk mata-mata gitu. Mata-mata. Ini semuanya ada ya. Ini untuk eye gel segala. Ini masih ada, belum habis. Dan ini yang kecil-kecil gini ya. Masih ada ya. Oke, dan ini juga ini udah habis. Ya, ini yang merek lokal karena yang lain udah habis, aku beli ginian. Nah, ginilah. Jadi teman-teman tahu skincare saya apa ya. Nah, di sini yang kayak gini nggak ada teman-teman. Kalau SK2 atau yang high end lainnya ada. Ada banyak tapi mahal ya. Jadi aku nggak beli yang kayak gituan. Aku beli yang lokal-lokal gini, yang murah meriah. Belanja skincare dan lainnya itu nggak high style ya, nggak high end. Jadi cuma di Superdrug ya. Eman-eman duitnya kan. Jadi kalau yang mau mahal-mahal gitu sih ada ya. Tapi kan efeknya itu nggak bikin hidung mancung ya. Jadi ya aku ambil yang biasa aja gitu. Ya nggak buang-buang duit. Eman-eman udah makin tua nanti kita butuh dana banyak kan. Oke, jadi daripada aku buang-buang untuk membeli skincare, aku
sisihkan gitu. Skincare yang apa adanya yang penting kan ada, yang penting kulit kita itu enggak kusam gitu. Ya kalau mau glowing bisa minta bantuan Samsung, ya kan? Glowing. The only thing glowing is the amount of money that's been spent on the makeup. I'm not spend that much for makeup. My makeup is... You deserve it. You worked really hard. Oh, I deserve of the cheap makeup, right? You deserve cheap makeup. You can have some. But can you just get strawberries and just put them on your face? How about I just put that on your face? Strawberries are okay. No, it's a bomb. But it's bomb. Chili. Chili. No, you're not putting chili bomb on my face. No, I'm seriously. I think you really... No, the skincare is just to make your skin moisturized, so not care dry. Care for your skin. Yeah, it's not for make me pretty or something like gorgeous. That. Gorgeous. Maybe it's not to make you pretty. Yeah. Go tell that to all the women who wear skin. Any woman there puts on skincare to look pretty. No, it's just to... Pretty desperate. Don't say that. No, it's a skincare. Look, your husband will love you if you have more money and less skincare. Oh, really? It's a fake truth. Do not spend the but money. But how come it's a man every time see pretty woman, your eye drop? Yeah. Why is that? You better go buy some skincare. Okay, whatever. Okay. I just aku tuh meskin kan cuman enggak big thing ya, cuman biar saat tidur itu muka kita enggak kering kayak gitu aja biar enggak kusam ya. Ya. Kita aku ambil produk lokal ya. Yuk kita lihat di Shopper ya. What they call? Shoppers Drug Mart. Shopper Drug Mart. Oh, fire truck. Fire truck. Ada number lagi. 28 truck. Ada lagi enggak, Dita? I don't know, but we're by JSM. I don't know. Okay. No, so basically fire truck is. Yeah. Oh, itu yang tanya ada motor enggak tuh? Tuh ada motor. That is the motorcycle right there. Yeah, we got motornya, one. Motornya ya. Yang tanya-tanya kalau naik motor itu takutnya masuk angin ya. Masuk angin tuh. Masnya gaya banget. Okay, I'm gonna get one. He's gonna be there. Okay. Pak Dobson ngedrop aku belanja dulu, terus nanti jemput Daniel. Ya, we're gonna pick him up right there. Yes, I am. Teman-teman, ini aku belanja skincare-nya di sini. Buka sampai jam 10 malam. Okay, ini ada merek Ketapil ya. Moisturizer $11. $11.50. Ini beli butuh 2 buat anakku yang cewek sama buat Daniel juga. Jadi beli 3 ya. Daniel perlu moisturizer juga. Dan aku perlu ini apa ya? Ini dari ini buat tiap hari. Ini kayaknya baru deh. Ini yang baru $17. Kok di ini ya? Ini ada serum kayaknya ini aku pindahin satu deh. Aku akan ambil ini yang facial. Oh ini facial. Oh ini facial. Ini cuma $14 loh. Ya, $14. Ini buatan Kanada ya. Makanya murah. Kayak gini. Ini untuk very dry. Oke, aku ambil satu deh. Oke, dan ini serum. Serumnya $22. Serum. Ini aku ambil. Terus yang ini merek lokal semua, jadi murah teman-teman di sini ya. Ini night cream, daily glow, biar glowing. $22, ya.
$20. Oh, ini aja juga serum. Ini malah lebih mahal ini. Ini 37. Yang tadi serum yang aku beli berapa? 22. Ya, tetapi serum untuk 48 jam 30 mili itu made in Canada ya. Tuh. Murah cuma 22. Dia 200. Inilah. 200 lagi sel kan? Oke, ini krimnya udah. Untuk anakku yang mana ya? Ini apa bedanya ya? Oh, ini 21, ini 22. Ini apa sih bedanya? Tak dulu ya. Oh, ini yang baru. Ini yang baru malah lebih murah. Beli yang baru deh. Oh, ini water glow. Oh, ini beda deh. Ini beda ini. Ini yang untuk glow, ini yang ini beda lagi. Oke, ini ya. Oh, ada klaim mas. $22. Customer service, call 101 please. Customer service, 101. Directionnya? Oh, ini buat, oke. Buat maskeran ini. Buat maskeran. Lihat di sini krimnya, kalau lebih mau murah lagi di Costco ya, tapi di Costco nggak ada banyak. Di Costco mah cumannya ada apa ini? Lotion sama pembersih muka aja. Jadi di sini nggak ada toner ya. Nggak ada toner. Tonernya harus merek lain kayaknya. Ini serum juga $15. Ini merek apa? Oh, merek Revolution. Merek apa ya ini? Cuma $16 tuh. Serum murah ya. Ini vitamin C. Ini apa sih? $25. Oke, sekarang aku nyari foundation ya. Foundation di sini $22. Ya, aku perlu foundation yang mana? Oh, yang agak putih dikit. Ganti merek ya. Yang dulu kan Jepang punya. Ini foundationnya. Sama yang mana ya? Bedaknya mana bedak? Ini nggak mau. Ini bedaknya aku kurang asik. Ini bukan bedak ya. Powder foundation. Ini berapa sih? Oke, yang ini ya. Enggak tahu harganya enggak ada. Kayaknya $18 deh. Iya, ini lipstiknya. Murah banget, cuma $11. Udah dibuka ya. Oke. Oh, ini nemu untuk jerawat. Ini Karissa bisa ini. Ini berapa sih? $18 lagi diskon juga. Bagus ini, akan aku ambil. Oke, sudah selesai tadi, habis 200-an lah. 250-an, karena aku belanjanya kan banyak, sekalian makeup. Makeupnya apa sih? Pensil, bedak, foundation, lipsticks, dan sebagainya. Begitu. Ya, belanjanya kan nggak sering juga, itu awet banget. Itu yang waktu lalu juga masih ada, tapi kan udah bosen gitu, udah setahun lebih ya. Oke, sekarang saatnya aku mau ke superstore. Ya, superstore sama shopper ini sebetulnya satu company ya. Oke. Oh, lihat ini apa? Gardennya hampir buka, teman-teman. Ya, garden apa namanya? Flower garden. Flower gardennya udah hampir buka, nanti bunga-bunga banyak di situ ya.
Nah, di situ tuh nanti akan dijual. Gua akan ke sini. Cuacanya agak mendung, musim hujan maklum. Bulan April itu musim hujan ya di sini. Tuh, ini belum buka. Tanah-tanah sudah banyak tuh dijual. Mau beli tanah seberapa tuh, itu semua tanah-tanah ya. Tanah sengketa nggak ada. Aku mau beli gambas ya. Di sayur bening, mantap kan? Di sayur bening. Oke. $3 untuk 400 gram setengah kilo. Mau beli sayur, sayurnya jelek-jelek kayak gini. Ya ampun. Enggak ada yang cantik sama sekali. Udah loyo-loyo semuanya. Ini udah lumayan. Ini aku habis shopping, jemput Daniel, dan saat di video itu aku nggak nyadar ternyata videonya itu lama banget, nggak ada suaranya gitu. Itu kabelnya lagi error gitu, entah itu kesendal atau gimana aku nggak tahu. Tapi pas aku ngelihatin video tanpa suara, jadinya gede banget ya. Udah seru-seru ngobrol ya, ngobrolnya tuh seru antara Daniel, bapaknya, dan aku ya, bertiga kita ngobrol panjang lebar bermenit-menit, ternyata nggak ada suaranya. Bayangkan bagaimana perasaan kalian. Ya ampun, udah seru banget, nggak nyadar itu nggak ada suara. Nah begitulah kadang tuh kalau ngevlog panjang lebar, mau editing video nggak ada suara ya. Itulah, aduh, pokoknya bikin sebel banget gitu. Makanya kadang kalau habis ngerekord itu kayaknya kita harus ini ya, harus ngecek gitu. Nah kalau nggak dicek kayak gitu, nggak ada suaranya. Mau diulang, mau gimana ngulang gitu ya, nggak bisa terulang kembali gitu. Udah sampai rumah. Ini yang moisturizer, ini satu yang aku beli tadi. Ini buat anak cewek, ini buat Daniel. Jadi Daniel, anak-anakku yang sama yang cewek juga pakai moisturizer karena penting. Dan sunscreen, sunscreennya aku beli di Costco ya. Ada. Ini buat Karissa karena mukanya kan jerawatan. Harus pakai gini. Ya nanti akan aku baca. Dan ini yang tadi yang habis itu ya. Aku akan pakai ginian. Ini beda sama yang ini. Yang ini yang super glow ya. Iya, daily glow cream. Ya, daily glow cream. Tuh. Terus yang ini yang untuk spray ya, habis make up gitu. Misty mantep. Ini bedak. Oke, ini bedak. Dan yang ini apa namanya, untuk alis. Aku suka yang warnanya brown ya. Kadang hitam, pokoknya apa yang ada gitu saya. Kadang brown ya. Ini untuk mata. Lipsticknya cakep, smooth whip. Oh, yang ini lotion juga. Kayaknya anak-anak cewek punya deh. Oh, ini serum. Serum yang tadi. Oh, ini yang buat acne. Yang ini bukan. Ya. Ini yang buat acne, yang jerawat. Oh, kecil. Oke. Okay. Nanti dibaca. Udah gini aja, teman-teman.
Ini akan aku taruh di dalam. Oh ya, aku beli ginian ini untuk gigi, belum aku unboxing lah, biarin aja, nggak perlu unboxing. Ya, ini aku beli di Costco. Ini masih seal, aku perlu gunting soalnya tanganku sakit. Ini nanti perlu gunting. Oke ya, nah kayak gini. Jadi skincare-nya aku nggak pakai yang merek besar kayak gitu ya, yang merek bagus-bagus. Yang ini lokal, ini buatan Kanada teman-teman. Makanya di sini murah ya. Tapi ini yang ini semua buatan Kanada. Sunscreen-nya di sini aku ada ya, sunscreen-nya itu saya gunakan merek kayak gini. Merek sunscreen itu penting ya. Ini bagus. Ya, ini bagus, enggak bau, terus enggak berminyak ya. Ini habis pakai ini aku pakai moisturizer dan sebagainya baru makeup. Jadi ini paling awal. Tapi kalau pakai toner, tonernya dulu gitu. Kayak gini kan ada tulisannya apa dulu yang dipakai, karena tiap merek kan beda-beda ya. Jadi mana yang dulu dipakai? Ini udah. Oke deh. Saya nggak punya banyak makeup tuh kan. Sedikit aja. Aku nggak pintar bermakeup ya. Cuman simpel-simpel aja gitu. Ya, tapi skincare memang perlu untuk kulit tetap lembab. Ya. Oke ya, teman-teman, sekian aja dan jumpa lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.